Di video ini di sini gue bakal membagikan serta mereview 3 aplikasi editing video gratis terbaik tanpa watermark di Android. Tapi sebelum kita masuk ke review videonya, bumper dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Satan's home. If I quit this season, I still beat the greatest. Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan gue Iksan di channel Bang Gaptek ID. Di video kali ini, di sini gue bakal membagikan serta mereview 3 aplikasi editing video gratis terbaik tanpa watermark di Android. Ya, siapa tahu di antara kalian itu ada YouTuber pemula, TikTokers, ataupun para konten kreator di Instagram belum mampu yang namanya rakit PC ataupun beli laptop gaming, tapi pengen belajar edit video. Nah, maka dari itu lewat HP Android aja. Dan di sini gue langsung aja membagikan 3 aplikasinya. Yang mana 3 aplikasi editing video Android terbaik ini itu gratis dan tentunya tanpa watermark. Dan ya, tanpa banyak bacot, apalagi curhat, langsung aja kita masuk ke pembahasan review aplikasinya. Untuk aplikasi edit video pertama, yaitu Filmora Go. Aplikasi besutan Wondershare ini bisa kalian pertimbangkan untuk edit video di HP kalian. Nah, jadi di aplikasi ini tuh kalian tinggal pilih nih, mau video yang mana kalian edit, dan kalian bisa menggunakan fitur-fitur keren yang ada di aplikasi ini. Seperti memotong bagian video, menambahkan musik, menambahkan teks ataupun font, dan masih ada banyak lagi fitur-fitur keren yang ada di aplikasi Filmora Go ini. Selain itu, di aplikasi ini juga memiliki fitur keyframe, seperti aplikasi editing video profesional. Sebenarnya, untuk menggunakan dan mendownload aplikasi ini dari Play Store itu gratis, tapi untuk menggunakan fitur semuanya yang ada dalam aplikasi ini, dan menghilangkan watermarknya, itu kalian harus bayar Rp219.000 per tahun atau Rp439.000 untuk pembayaran sekali seumur hidup. Tapi tenang aja, buat kalian nih, para subscriber gua yang pengen aplikasi pertama ini yang sudah premium, unlock bebas iklan tanpa bayar alias gratis, link download aplikasi udah gua taruh di bawah deskripsi video ini. Lanjut, kita masuk ke video yang kedua. Nah, untuk aplikasi kedua ini ada Power Director. Mungkin sebagian besar dari kalian ada yang udah tahu ya dengan aplikasi editing Android ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi editing video profesional di HP dengan tampilan seperti yang ada di PC ataupun di laptop. Nah, saat kalian buka aplikasinya nih, kalian akan melihat tampilan interface dari aplikasi ini yang benar-benar mirip seperti PC. Di sini kalian dapat memilih footage yang mau kalian edit. Lalu kalian juga bisa menambahkan layer seperti layer teks, layer video, dan juga bisa menambahkan layer stiker. Nah, untuk tools dalam aplikasi ini sendiri juga cukup lengkap. Kalian dapat memotong bagian video, mengubah fit audio, mengubah filter warna, menambah efek transisi, dan juga ada fitur chroma key untuk video green screen kalian. Nah, tapi untuk fitur pro-nya seperti stabilisasi video, menghapus watermark, dan lainnya itu kalian harus upgrade dengan harga Rp47.000 per bulan atau Rp300.000 selama setahun. Iya, tenang aja tenang. Gue bakal bagiin aplikasi ini yang udah unlock premium gratis kepada kalian. Link download aplikasinya udah gue taruh di bawah deskripsi video ini. Lanjut, aplikasi editing video yang ketiga adalah KineMaster. Aplikasi editing terbaik tanpa watermark ini adalah tidak lain tidak bukan KineMaster. Setiap harinya aplikasi ini tuh selalu mengupdate fitur-fitur keren yang ada di dalam aplikasinya. Dan gak heran kalau aplikasi ini tuh menjadi aplikasi paling recommended dan menjadi aplikasi editing terbaik di tahun 2022 ini. Nah, selain tampilannya yang cukup profesional, aplikasi ini juga memiliki fitur-fitur keren dan juga lengkap untuk kebutuhan editing kalian. Di aplikasi ini juga kalian dapat memilih aspek rasio, lalu kalian juga dapat memilih footage ataupun video yang ingin kalian edit, dan dapat memotong video, memberi filter warna, maupun menambahkan layer seperti layer video maupun layer foto.
Selain itu, di aplikasi ini juga dapat memberikan efek transisi, memberikan musik kepada video kalian, dan juga menambahkan fitur chroma key untuk video green screen kalian. Nah, untuk fitur lengkapnya, kalian bisa cek aja di toko aset KineMaster. Tapi, seperti biasa, untuk menikmati fitur di toko aset ini dan menghilangkan watermarknya, di aplikasi KineMaster ini kalian harus bayar dengan harga Rp65.000 per bulan atau Rp359.000 per tahun. Iya, lagi, aplikasi yang ketiga ini udah gue jadiin premium. Gratis, tanpa bayar, tanpa watermark. Udah unlock semua fiturnya. Link untuk aplikasinya udah gue taruh di bawah deskripsi video ini. Nah, jadi itu adalah 3 aplikasi editing video Android terbaik gratis tanpa watermark yang mana mungkin ada yang mau kalian coba di HP Android kalian. Jadi, menurut kalian mana nih yang cocok untuk HP kalian? Silakan tulis kolom komentar di bawah. Oh iya, untuk 3 aplikasi tersebut yang ada di bawah deskripsi itu, file yang kalian download nanti formatnya berbentuk .zip. Jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu file yang kalian download tersebut dengan aplikasi RAR ataupun aplikasi Zarchiver. Semua passwordnya sama ketiga aplikasinya, yaitu kalian masukkan aja passwordnya, terima kasih. Jangan lupa passwordnya huruf kecil semua. Oke, gue rasa sekian aja pembahasan ataupun review dalam video kesempatan kali ini, yaitu 3 aplikasi editing video terbaik Android gratis tanpa watermark. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Gue Iksan pamit undur diri. Have a nice day.